Primas Tour and Travel mengadakan tur ziarah eksklusif Hadramaut dan Oman bersama Habib Soleh Al Jufri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keutamaan ziarah makam Zambal. Kota Tarim adalah kota yang penuh dengan barokah, dan salah satu keberkahan yang ada di Kota Tarim adalah di sana ada perkuburan dari para awliya salihin, baik di kalangan habaib dan para masyayikh, yang namanya Zambal. Kuburan Zambal ada lebih dari 30 ribu wali dan lebih daripada 80 kutub yang ada di sana. Dan terkenal tawassul dengan ziarah Ahlu Zambal adalah membuat mudah terkabulnya doa dan terkabulnya hajat-hajat kita. Di sana banyak kutub yang dikuburkan. Disebutkan di situ ada kuburan yang terkenal adalah kuburan Al-Habib Muhammad bin Ali Ba'alawi, yang mustajab berdoa bagi orang yang berdoa di situ dengan tawassul kepada beliau. Di sana juga ada kuburannya Al-Habib Abdurrahman As-Segaf, As-Segaf yang pertama kali kita juga bisa berziarah dengan mustajab doa. Di sana ada kuburannya Al-Habib Umar Mahdhar, Habib Abu Bakar Sakran, Sahibul Wirid Sakran, dan putranya beliau Syekh Ali bin Abu Bakar Sakran. Di sana ada kuburannya Sahibul Ratib, Al-Habib Abdullah bin Abdul Haddad, yang disebutkan bahwa akan terkabulkan 70 hajat bagi orang yang berziarah di tempatnya Al-Habib Abdullah bin Abdul Haddad, bertawassul dengan beliau, yang mana ada tuntunan dari junjungan kita Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk bertawassul dengan para salihin, ya, terutama orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, yang memiliki kewilayahan wali dan dengan juga kedalaman ilmunya. Di Zambal adalah tempat yang penuh dengan sejarah yang sangat luar biasa, karena merupakan tempat pusat leluhurnya para wali songo. Di sana dikuburkan Al-Habib Alawi Ammul Faqih, yang merupakan leluhurnya wali songo. Dari Imam Alawi Ammul Faqih melahirkan Al-Habib Abdul Malik bin Alawi. Abdul Malik kemudian beliau hijrah ke India, dan beliau punya anak namanya Ahmad Jalaluddin. Ahmad Jalaluddin punya anak Husin Jamaluddin. Husin Jamaluddin punya anak tiga, di antaranya adalah Ibrahim bin Husin, dan Ibrahim punya anak Sunan Ampel. Dan demikian juga Ali Barakat Alam bin Husin punya anak Maulana Malik Ibrahim. Kemudian Imam Husin juga punya anak Ali Nurul Alam. Kemudian Ali Nurul Alam punya anak Abdullah. Abdullah menurunkan Syarif Hidayatullah. Itu merupakan leluhur para wali songo yang ada di situ, sehingga Masya Allah sangat penuh dengan barokah dan sangat penuh dengan manfaat. Merupakan samudra ma'rifah dan samudra ilmu yang luar biasa bagi orang-orang yang pecinta ziarah para wali-wali Allah. Disitulah tempatnya yang paling tepat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Primas Tour and Travel mengadakan tur ziarah eksklusif Hadramaut dan Oman bersama Habib Soleh Al Jufri dalam rangka ziarah Nabiullah Hud alaihi salam dan berziarah di beberapa lokasi di Hadramaut. Dan juga beberapa lokasi di Salalah Oman. Dengan biaya 27 juta rupiah, biaya sudah termasuk tiket pesawat pulang pergi Jakarta Oman, transportasi full di dua negara, visa dua negara, dan makan sehari tiga kali plus snack.
Anda juga mendapatkan akomodasi suite apartemen di Tarim dan Hotel Bintang 5 di Oman. Daftarkan segera karena seat terbatas. Hubungi kami di nomor berikut.